Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Chan menghimbau kepada seluruh pedagang di persimpangan Pasar Sukarame, Kecamatan Medan Area, untuk tidak berjualan di pinggir jalan. Kepada juru parkir untuk menata parkirannya agar tidak mengganggu pengendara yang melintas, dan penarik becak bermotor agar tidak parkir di sembarang tempat. Perlu kami sampaikan, pada hari ini kami melakukan menghimbau atau mengajak para pedagang kita maupun para tukang parkir maupun para tukang becak, mulai hari ini sudah dibiasakan untuk parkir yang rapi. Tujuannya adalah supaya para pemakai jalan supaya bisa lancar, jadi tidak akan terjadi lagi kemacetan. Jadi apabila tukang parkir bisa merapikan parkirnya, juga becak juga bisa memerakinya dengan rapi, sehingga pemakai jalan tidak ada kendala. Cukup dengan rambu-rambu jalan, jadi kita tidak memakai lagi tenaga dari anggota. Jadi anggota lalu lintas hanya dengan disub hanya memantau. Jadi itu perlu kami sampaikan. Juga untuk hari pertama ini kami mengajak menghimbau. Tetapi besok kalau tidak melakukan apa yang kami sampaikan, kami akan melakukan tindakan seperti penilangan dan satu lagi mungkin pengempesan bannya supaya untuk menimbulkan efek jera. Hanya kami sampaikan dari Sukarame. Jadi alhamdulillah untuk hari ini kami bekerja sama dengan Satpol PP, dengan Kasih Transit dari kecamatan, juga dari lalu lintas. Ya mudah-mudahan hari ini tidak ada kendala, berjalan aman dan lancar, sehingga masyarakat sudah biasa, karena ini kita tidak boleh lengah. Jadi harus diingatkan masyarakat kita. Apabila parkir sembarangan, kita ingatkan. Jadi sehingga nantinya masyarakat kita terbiasa. Demikian kami laporkan dari Pajak Sukarame. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata.